皆さん、おはようございます。お元気ですか？おかわり。はい、授業suruh main ini, お祈りをしてください。Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sejenak. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bulan dan tanggal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Watashi no Yume atau cita-cita saya. Baik, buka bukunya halaman 36. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian bisa menyebutkan cita-cita di masa depan. Baik, langsung saja kalian simak dan pahami penjelasan berikut ini.1歌手です。2エンジニアです。3警察官です。4看護師です。5プログラマーです。6教師です。7公務員です。8医者です。9スポーツ選手です。アリさんの夢は何ですか？歌手です。へえ、そうですか。私もです。はい、どうですか？ Bagaimana? Apakah ada mastaka? Apakah sudah mengerti? Baik, kesimpulan materi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menyebutkan cita-cita di masa depan dan dapat bertanya jawab tentang cita-cita. Baik, untuk tugas dan diskusi pertanyaan lainnya, silakan pantau di Discord saya. Hai, video ga kokomade warimashita. Ja, mata ne. Sampai jumpa.